Baik. Biasanya Mbak Dini kayaknya baik untuk baik. Dirinya. Untuk Mbak Dini atau Mbak Dina tadi Mbak Dini. Mbak Dini. Mbak Frederica biasanya sama Mas Aris kan ya di Broken Kites. Kali ini sama Mas Arya ya. Oke, okay. Biasanya kan Mbak Frederica biasa dengan film-film ya romansa ya bisa dibilang seperti itu. Nah, kali ini kok mau sih mencoba horor? Sebagai aktris pasti kita butuh sesuatu yang baru, tantangan yang baru. Dan ternyata setelah menjalankan project horor pertama, film horor ini salah satu genre yang benar-benar mendalami semua emosi manusia. Semua emosi dieksplor, mau dari kesakitan, mau dari benar-benar lowest point emotional breakdown, happiness relief, semuanya dipelajari. Dan itu sih yang menjadi tantangan ya sebagai actress, untuk pelajari semua emosi itu, untuk benar-benar merasakan flow ceritanya. Dan ya alhamdulillah menjadi experience yang sangat memorable buat aku. Lebih menguras energi gak sih? Pasti, tapi kan kalau mendapatkan hasil yang bagus atau mendapatkan sesuatu yang diingat, memorable, ya pasti membutuhkan energi, membutuhkan ya kerja keras. Yang bikin aku benar-benar memorable itu ya, aku gak mau spoiler, takutnya yang belum nonton nanti yang baca gak nonton jadinya, tapi semuanya memorable. Tapi bagian-bagian yang dia benar-benar dites kesabarannya, dites ke ujian apa ya, untuk menahan kesakitannya demi melamatkan bayinya, di momen-momen itu yang paling memorable karena aku ikut merasakan sakit itu, aku ikut merasakan perjuangan seorang ibu, perjuangannya untuk keselamatan bayinya. Karena ya ternyata perempuan itu begitu kuat, dan itu yang aku pelajari dari gini sih.